Nah, ini dan juga pemirsa, ini dalam perayaan Paskah ada keceriaan dari ratusan anak di Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Mereka berbondong-bondong mencari 1.640 telur Paskah dalam puncak perayaan pada Minggu pagi. Ya, anak-anak ini mencari telur Paskah dengan memakai obor di sekitar pelataran Gereja Toraja Jemaat Rantepau. Sejumlah anak bersama orang dewasa terlihat sangat antusias mencari telur Paskah yang tersembunyi di beberapa tempat hingga di semak belukar di pelataran gereja. Mereka yang berhasil mendapatkan telur Paskah tersebut akan diberi hadiah Paskah berupa bingkisan dari para guru sekolah minggu mereka. Pencarian telur Paskah ini menjadi tradisi rutin yang dilaksanakan di Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Tadi didapat ya? Berapa sudah didapat deh? Satu ya? Selain memiliki makna religius, mencari telur Paskah bagi anak-anak menjadi kesenangan tersendiri pada setiap momen puncak perayaan Paskah. Jufri Tonapa, MNC Media, Toraja Utara, Sulawesi Selatan.